Bukan. Dari mana maksudnya? Tidak tahu. Tiba-tiba lo sudah meningkat ini. Di mana? Itu. Dari bawah sana kecil-kecil. Dari bawah sana kecil. Kau bisa tak nyepit ini? Kau nak nengok kepala? Tahan kok ya. Aku nggak ngerti bentuk lainnya. Eh, lepas. Lolos dia nya. Kalau kan nyepit kan? Rekam ya? Mana aku ni? Aku ni tanian. Gelap gini. Black Mamba. Mundur dikit, mundur dikit. Aku nak langsung bawa ke tengah. Sawo kopi. Kok bisa ada di sini sawo kopi? Eh, bawa ke depan kon. Sawo kopi, cuy. Tuh, sawo kopi ini. Aduh. Aman lah kalau ular nih. Enggak bisa nih ular nih. Sawo kopi. Kok bisa dapat sawo kopi kirim itu? Cuci kau deh. Luar sawo, cuma ada babi so. Itu sakit aku tuh. Sakit juga gigit. Cuma erang ini biasanya di hutan-hutan. Di kita hutan. Semujan kan. Oh, mantap nih anak gagangnya. Bisa enggak? Ya. Oh. Ini rezeki aku lah nih. Oh, zaman cantik nih bang, mana hitam gelap kayak gini. Nih, sawo kopi ya. Ini ular yang tadi kita rescue di kamar mandi tetangga. Nih. Ular ini tidak berbisa aman untuk pemula. Tapi ular ini gigit lumayan sakit. Tuh. Oh, tuh. Dari ukurannya ini cocok, untuk pemula yang pengen belajar ngecap ular ya, atau handle ular. Pakai ini cocok ini. Ekor runcing tuh. Hitam gelap, mantap lah. Lumayan rezeki nomplok, rezeki anak soleh, lagi enak tidur dipanggil diteriakin, ada uang 150 masuk kamar mandi ya, kita ambil lah ya. Oke, saya Mata Satwa mohon undur pamit diri dulu. Thank you sudah nonton dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe di subscribe dulu channel ini agar berkembang. Oke.